Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Hari ini, video kali ini adalah video yang ketiga dari seri 3 kepercayaan besar di Tiongkok yang meliputi yang video pertama, Taoisme, yang kedua, Buddhisme dan pengaruh Taoisme di dalamnya. Lalu yang ketiga, yang sekarang ini adalah Konfusianisme. Disclaimer dulu, seperti sebelumnya, di sini saya hanya berbicara sebagai seorang awam. Jadi saya bukan ahli, saya hanya seseorang yang menyukai sejarah, tetapi saya bukan sejarawan itu sendiri. Saya bukan ahli, saya bukan suhu, apalagi pemuka agama. Nah, terus sumber-sumber saya ini didapatkan dari situs-situs yang resmi istilahnya ya, yang berada dalam kontrol pemerintah Tiongkok. Jadi saya nggak ambil dari situs-situs di Google-Google Indonesia gitu misalnya ya, nggak. Kenapa? Karena saya memang kalau mempelajari, melakukan penelitian studi pustaka kayak begini, saya lebih suka cari sumber itu langsung dari asalnya gitu. Dan enaknya itu kalau ambil sumber langsung dari Tiongkoknya itu, entah itu sumber yang berbahasa Inggris ataupun yang berbahasa Mandarin, itu semuanya sama isinya gitu. Jadi saya nggak pusing melihat kok si situs A isinya begini, situs B begini, situs C begini. Kalau di sana nggak gitu. Jadi kalau misalnya bicara tentang Taoisme, ya mau situs A, B, C, D, E, ya semua isinya kurang lebih sama. Yang membedakan mungkin cuman misalnya situs A pakai kalimat aktif, situs B pakai kalimat pasif, situs C misalnya yang dibahas perkembangannya dulu yang terjadi sekarang di seluruh dunia, tapi terus situs D misalnya ceritanya tentang sejarah awal mulanya dulu gitulah, cuman dibalik-balik gitu aja sih. Tapi inti pokoknya itu semuanya itu sama gitu. Jadi saya juga nggak pusing gitu. Kalau yang dari situs-situs Google Indonesia atau dari buku-buku fiksi yang ada di negeri kita ini, biasanya saya pakai kalau saya bikin video tentang misalnya cerita tentang peranakan Tionghoa di Indonesia, itu jelas harus bersumber dari di Indonesia juga gitu. Nggak mungkin bersumber dari Tiongkok, nggak nyambung kan gitu. Saya akui cukup perjuangan juga, effort juga gitu. Karena itu berarti saya harus menerjemahkan dulu satu persatu sebelum saya bisa ngomong kayak begini. Cuman ya memang kalau melihat isi dari sumber-sumber yang saya cari itu, ya saya puas gitu. Jadi saya bisa pelajari lebih mendalam dan saya bisa ngerti. Dan semoga saya juga bisa sampein, ceritain lagi ke teman-teman dengan cara yang mudah dimengerti gitu. Sekarang kita masuk ke tema yang utama. Jadi Konfusianisme itu adalah filosofi kuno yang utama di negeri Tiongkok. Filosofi ini secara implisit mewujudkan aspek-aspek budaya dari Tiongkok. Dalam sejarah dikatakan ada tiga tokoh yang berpengaruh membangun kerangka doktrin Konfusianisme itu selama 270 tahun dan dimulai pada sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Jadi ketiga tokoh ini adalah Kongce atau Confucius, lalu Mengce atau Mencius, dan yang ketiga adalah Sunce. Pencipta Konfusianisme adalah Konfusius sendiri. Ia dilahirkan pada sekitar tahun 550 sebelum Masehi pada periode musim semi dan musim gugur. Menurut sejarah, Konfusius pada masa mudanya itu berkeliling negeri untuk mengajar dari satu tempat ke tempat lain. Baru setelah usianya mencapai akhir 60-an, ia memutuskan pulang ke kampung halamannya di Chufu, Provinsi Shantung. Dan pada usianya di awal-awal 70-an, ia mulai menerima murid, mengajar lagi, yang kemudian para murid itu menyebarkan keyakinannya dan membentuk filosofi sendiri. Lalu tokoh yang kedua, Mengce atau Mencius,
Ini dianggap sebagai filsuf Konfusianisme yang kedua setelah Konfusius. Ya, semasa hidupnya bahkan lebih berpengaruh daripada Konfusiusnya sendiri karena ia mengajar para penguasa dan bangsawan. Dalam bukunya Mencius, ia melengkapi filsafat Konfusianisme yang sudah ada dengan menambahkan gagasan atau ide tentang kebaikan dan kesempurnaan manusia. Berbeda dengan Mencius, Sun Tzu, tokoh yang ketiga, justru mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki sifat yang buruk. Ia mengajarkan bahwa karakter asal manusia itu sebenarnya adalah tidak patuh. Tetapi guru yang berbudi luhur dapat menanamkan moral yang baik kepada sang murid sehingga sifatnya itu, sifat buruknya itu dapat berubah menjadi lebih baik melalui pelatihan-pelatihan yang intensif, ya, bahkan memberi gagasan supaya pelatihan seperti itu dilakukan secara ketat gitu. Ia juga menganjurkan supaya perilaku manusia itu diatur dalam hukum yang ketat, yang tegas. Sama seperti Mencius pada beberapa dekade sebelumnya, kini Sun Tzu juga bekerja sebagai legalis di Kerajaan Qi di Akademi Qiaxia, dan ia seorang yang sangat tidak toleran terhadap filosofi dan filsuf lainnya. Pada masa dinasti Qin, Sun Tzu mengajar seorang murid yang bernama Li Se. Nah, kemudian Li Se ini akhirnya menjadi pejabat kekaisaran yang pertama. Pada saat itu, aturan ketat mulai diberlakukan pada Tiongkok yang baru mulai bersatu, mulai dari bahasa hingga agama. Rakyat biasa dijadikan budak untuk membangun pekuburan kaisar yang pertama, menjadi prajurit terakota untuk membangun tembok besar yang pertama, dan berbagai proyek besar yang lainnya. Rakyat juga disuruh untuk berperang, melakukan perang ekspansi atau perang perluasan negara bagian negara Qin. Dan pada saat itu juga Li Se mempropagandakan pembakaran buku dan pemusnahan berbagai ilmu filsafat dan dari berbagai filsuf-filsuf sebelumnya, termasuk Konfusianisme. Konfusianisme yang sebelum Sun Tzu, ya. Kemudian pada masa dinasti Han, agama Buddha masuk ke Tiongkok pada sekitar tahun 68 Masehi. Pada saat itu, kaisar pertama dinasti Han, Liu Pang, itu awalnya gak suka sama Konfusianisme. Ya, tapi kemudian kaisar memiliki seorang guru Konfusianisme yang menjadi favoritnya, yang kemudian menyadarkannya akan pentingnya legalisme dan Konfusianisme. Tapi kan sayangnya teks-teks Konfusianisme yang lama, yang sebelumnya itu kan udah dibakar duluan pada masa dinasti Qin. Akhirnya para sarjana kemudian menuangkan kembali, menulis ulang isi dalam buku-buku Konfusianisme itu sesuai dengan apa yang masih diingat gitu. Baru di bawah pemerintahan Kaisar Wu dari Han atau Han Wuti, itu Konfusianisme dijadikan sebagai lembaga resmi. Kaisar kemudian mendirikan Akademi Kekaisaran untuk mempromosikan Konfusianisme secara khusus, secara resmi. Kaisar kemudian memutuskan bahwa untuk menjadi seorang sarjana yang resmi, lulusan kekaisaran, seseorang harus menguasai teks klasik Konfusianisme yang disebut sebagai lima kisah klan. Itu terdiri dari kitab perubahan, puisi klasik, ini yang terdiri dari 305 puisi. Lalu kitab ritus, ini kitab yang ditulis ulang kembali karena teks asli Konfusianisme yang pertama itu kan sudah dibakar. Itu. Lalu kemudian buku sejarah yang memuat dokumen dan pidato penguasa yang pada masa awal. Lalu yang terakhir, sejarah periode musim semi dan musim gugur. Yang terakhir itu, sejarah musim semi dan musim gugur itu merupakan sejarah tentang negara bagian Lu, tempat yang merupakan tempat asal dari Konfusius. Pada masa dinasti Tang, agama Buddha sebenarnya adalah agama yang
dominan di kalangan rakyat. Tetapi di kalangan kekaisaran, kaisar sendiri masih menyukai sarjana konfusianisme untuk masuk ke dalam birokrasi kekaisaran. Jadi pada saat itu ada tes atau ujian khusus bagi para kandidat untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan mereka tentang teks-teks klasik konfusianisme. Menjelang akhir masa dinasti Tang, seorang filsuf konfusianisme bernama Han Yi melakukan propaganda untuk menindas agama asing, dan itu termasuk Buddha serta Kristen yang mulai masuk ke negeri tersebut. Pada tahun 845 sebelum Masehi, Kaisar Wu Chong mengeluarkan dekrit yang tentang pelarangan terhadap adanya agama asing dan menutup ribuan kuil serta wihara Buddha. Karena penindasan inilah, filsafat Konfusius aliran Mencius kemudian mengalami perkembangan pada masa tersebut, sementara agama Buddha mengalami kemunduran. Penentangan dan penindasan yang terjadi pada masa dinasti Tang kemudian memunculkan filsafat baru yang disebut sebagai Neo-Konfusianisme, dan itu terjadi pada masa dinasti Song. Kitab utama dalam Neo-Konfusianisme ini disebut sebagai Se Shu Wu Qing, 4 buku dan 5 kisah klasik. Jadi kitab tersebut yang terdiri dari 9 buku berarti kan, itu dibukukan dan kemudian menjadi bahan ujian standar pada masa dinasti tersebut. Kalau yang 5 kisah klasik itu kan tadi udah disebut duluan ya. Lalu yang 4 buku ini, yang pertama adalah The Analect of Confucius. Ini merupakan kumpulan kata-kata bijak Confucius yang kemudian ditulis ulang oleh para muridnya. Dalam The Analect of Confucius ini, Kongce kemudian menyatakan bahwa ia tidak menemukan filosofi apapun, ia hanya meneruskan ajaran kuno kepada murid-muridnya. Jadi secara umum ia hanya mengajarkan bagaimana murid-muridnya berperilaku dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi inti ajarannya itu adalah jangan melakukan apa yang Anda tidak ingin orang lain lakukan terhadap Anda. Jadi jangan nyubit kalau nggak mau dicubit gitu. Lalu yang kedua adalah buku Mencius. Ini buku tentang dialog politik aliran Mencius. Buku ketiga, The Doctrine of the Mean, ini panduan untuk penyempurnaan diri. Yang keempat, The Great Learning, ini buku tentang pendidikan, pengembangan, dan jalan yang merupakan yang pernah diajarkan dalam aliran Tao. Kesembilan kitab ini kemudian dijadikan sebagai bahan ujian standar kekaisaran hingga akhir masa dinasti Qing, kecuali pada masa dinasti Yuan. Hierarki politik Konfusianisme kemudian hancur seiring dengan runtuhnya dinasti Qing, dinasti terakhir yang berkuasa di Tiongkok pada sekitar tahun 1912. Namun demikian, rakyat masih menganggap filsafat Konfusianisme itu sebagai bagian dari budaya mereka sendiri, itu terutama yang berhubungan dengan kepatuhan kepada orang tua dan bagaimana cara berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman modern, ajaran Konfusianisme ini sedikit dipengaruhi oleh pola pikir Barat dan kepemimpinan Sun Yat-sen yang beragama Kristen. Jadi dulunya itu sempat terjadi revolusi Konfusianisme, ini menjelang akhir masa dinasti Qing, terjadi revolusi Konfusianisme karena Konfusianisme itu dianggap sebagai ajaran kuno yang sudah bertentangan dengan budaya baru, ajaran baru. Jadi kalau di zaman dulu itu para kaisar dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Nah, di zaman sekarang rakyat modern mulai melakukan penyembahan terhadap dewa-dewi baik dari agama Buddha atau Taoisme dan melakukan kembali penghormatan leluhur. Nah, yang terakhir ini juga merupakan ajaran yang berasal dari Taoisme dan juga ada dalam ajaran Konfusianisme. Jadi kesimpulannya, ketiga ajaran Taoisme, Budisme, dan Konfusianisme ini memang saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari dan tatanan bernegara di negeri Tiongkok. Nah, begitu deh ceritanya. Cukup panjang juga ya. Ini kayaknya yang ketiga ini yang lebih panjang dibandingin dua
video sebelumnya gitu. Nah terus teman-teman remember this, ini cerita di negeri orang lain, di Tiongkok, bukan negeri kita sendiri. Jadi kalau tadi teman-teman dengar cerita tentang penindasan terhadap agama Buddha dan agama Kristen, ini cuma sebagai pengetahuan aja ya, sebagai pengetahuan kita sama-sama sebagai sejarah yang sudah berlalu. Jangan sampai akhirnya malah netizen yang pada berantem di kolom komentar saya saling jelekin agama satu sama lain, itu gak lucu guys. Gitu. Nah kalau begitu sekian dulu video saya kali ini. Videonya cukup berat, tapi semoga teman-teman menyukai apa yang sudah saya bawakan di sini. Boleh silahkan kasih komentar yang membangun di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam!